Ya guys, aku bilang begitu. Guys, mau kemana guys? Saya mabuk, mabuk auto guys. Aku bilang. Oleh, aku pun jalan. Oh, mau. Ya, sebelum kita bertemu, kita makan di goreng dulu. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat untuk yang mau istirahat. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau pergi ke suatu tempat di mana tempat ini saya juga belum pernah ke sana. Dan malam ini kami bakal berangkat ke Sumba Barat. Posisi kami sekarang lagi di Kota Wengapu. Dan saya enggak sendiri, saya sudah ditemani sama teman saya. Ini namanya Yence. Di sini masih ada lagi. Mereka lagi sibuk di belakang. Tujuan kami ke sana pengen refreshing, dan bukan refreshing aja, kami ngantar barang. Di depan di sana udah ada truk yang akan kami gunakan. Udah di sana dia tuh, itu truknya tuh. Sebenarnya saya juga belum pernah ke Sumba Barat teman-teman. Baru kali ini mau ke Sumba Barat dan penasaran Sumba Barat itu seperti apa. Ya, katanya sih bagus dan bakal lalui tempat-tempat atau jalannya yang ekstrim, yang banyak lika-likunya. Saya penasaran. Oke, kita langsung aja berangkat. Let's go. Oke, teman-teman, kami sudah di jalan, sudah berangkat, sudah di dalam mobil. Mobil, truk maksudnya. Dan perjalanannya cukup lumayan jauh. Kalau perkiraan jamnya bisa 6 jaman. Jadi kita tahu sendiri kalau di Pulau Sumba itu ada 4 kabupaten. Dan kami dari Kabupaten Sumba Timur bakal menuju ke Sumba Barat. Tapi kan berangkatnya startnya dari jam 12 malam ini sekarang. Jadi kami nggak bisa syuting pemandangannya karena gelap kan. Oke, ikuti terus perjalanan kami, tonton terus videonya, jangan lupa di subscribe. Let's go. Mana? Halo teman-teman, sekarang kami sudah sampai di Sumba Barat. Ini di Tanjung Kroso dan ada 3 truk yang kesini. Sekarang saya mau coba turun ke bawah. Di sana pantainya. Saya penasaran pantai di sini seperti apa. Katanya keren banget sih. Makanya dibuat hotel di sini. Bagaimana? Apakah teman-teman punya niat pengen kesini? Kalau pengen kesini nanti tunggu dulu, sabar dulu sampai virus coronanya benar-benar hilang, baru teman-teman susun rencana datang ke Pulau Sumba. Oke. Kami sudah selesai kegiatannya di sini. Kami sekarang mau pulang. Cukup prihatin.
prihatin juga dengan masyarakat di sini karena mereka hidup apa adanya, dalam arti di sini belum ada listrik sama sekali, air pun mereka mesti cari kemana-mana. Jarak tempuh air bersih itu 20 kilo dari rumah mereka. Dan tadi saya sempat berbincang-bincang sama mereka, tapi saya nggak sempat rekam. Dan teman-teman juga harus tahu jarak tempuh rumah-rumah masyarakat warga di sini itu sekitar ini. Satu rumah, dan ini satu rumah. Dan jatuh. Tadi juga sepanjang perjalanan kami menuju ke sini tadi kami melihat bangkai-bangkai babi. Itu entah babi hutan atau babi yang ditabrak lari sama kendaraan yang lewat di jalur ini. Itu nggak tahu, cuman sudah ada bangkai-bangkainya di pinggir jalan. Teman-teman bisa lihat kalau di Sumba Barat ini seperti ini, banyak hutan-hutannya. Ya, jadi perbedaan antara Sumba Barat dengan Sumba Timur itu cukup berbeda ya. Karena di Sumba Timur itu dia banyak bukit-bukitnya. Kalau di Sumba Barat banyak hutannya, jadi nggak kelihatan bukit-bukitnya gitu. Kita lanjut lagi masuk ke Danau Waikuri. Dan ini sebenarnya danau, tapi ada apa, persambungan dengan laut, jadi disebut Danau Waikuri. Penasaran, saya juga belum pernah ke sana, hanya lihat-lihat di video-video YouTube yang lain. Jadi ini sekarang kami menuju ke sana. Jadi uniknya di sini bukan saya saja yang belum pernah ke sini, ternyata teman-teman saya yang dua orang ini juga belum pernah ke sini. Mau bilang sedih. Ya, sedih apa senang? Sedih. Oh, sedih. Sedihnya kenapa? Jalannya? Lapa. Jalannya rusak? Lapar. Jadi, jalannya juga belum mulus ya. Masih pengerasan. Masih pakai tanah sertu. Ini cepat perut. Capan duanya ini. Satu kamera kau ini. Weh, kat TV gini mau rusak apa? Satu ter. Kapan dua ini? Satu ter. Banyak itu om. Oke, kita sudah sampai di Pantai Waikuri. Akhirnya saya sampai juga sini. Wah, gak sabaran pengen lihat apa yang di bawah sana. Udah kelihatan. Nggak sabaran lagi, itu dia di bawah sana. Wuh, Waikuri, keren. Akhirnya sampai juga ke Waikuri. Wow. Ini dia guys, tempatnya. Yeah. Keren. Luar biasa Sumba. Ini senang banget, bangga banget sama Sumba karena keindahannya yang sangat luar biasa.
laut lepasnya, dan di belakang saya itu danaunya tadi. Iya. Keren banget Waikuri. Saya sangat bangga sekali bisa menginjak pantai Waikuri. Dan di sini ada adik-adik yang mandi. Hai. Nama kamu siapa? Okta. Okta ini? Jeffrey. Ini? Tony. Iya. Kelas berapa? Kelas 2. Kamu? Kelas 3 SMP. Oh, SMP ini? Kelas 3. SMP juga? SD? SD. Oh, iya. Hati-hati ya. Iya. Bisa lihat? Itu bentuknya love. Bentuknya love. Pengen mandi, cuman gak bawa pakaian ganti, gimana, aduh pusing. Oke teman-teman, kita masuk lewat sana lagi, kita coba jalan ke sana, tempat orang biasa lompat-lompat buat mandi. Soalnya saya lihat anak-anak yang lagi mandi di sana, anak-anak yang tadi ya. Kalian bisa lihat sendiri gimana tempatnya ya. Kalian lihat sendiri. Dan ini tempatnya. Iya. Cuacanya sangat panas, kami putuskan untuk pulang ke Waingapu. Selamat tinggal Waikuri, dan tentunya kedepannya kami bakal datang lagi. Kami nggak bakal bosan kesini. Sekarang kami sudah di jalan mau pulang ke Waingapu, dan sekarang masih berhenti di Kabupaten Sumba Tengah, Anakalang. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dia punya cara bagaimana ini? Lompat di tinggi, lompat terus. Ada di sini. Nah, gede tetap di atas. Ada alkali itu. Jadi apa ini itu alkali? Saya lihat di sana ada tetap di sana. Langsung mencer tuh. Sudah. Langsung mencer tuh. Kenapa?